Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Tayyib marhaban bikunna نواصل الدرس اللغة العربية الآن أي صفحة؟ halaman berapa kita sekarang? 111 ya? 115 ya? Oh ini ya? Kemarin hiwar asalis, buat sekarang PR-nya coba kita kerjakan ya. Iya. Ini suaranya udah? Yang ini tuyuf, jauhan, udah belum? Sudah, Ustaz. Mufradatnya udah? Sudah. Udah, baik. Bensin. Kita ulangi sebentar ini mufradatnya. Al-mufradat kosakata ya. Al-ard tunzur wastami wa'id, lihatlah dan dengarkanlah dan ulangi. Sini ada duyuf, kemudian jau'an, duyuf. Sudah, putus-putus ya. Suaranya enggak jelas? Hilang gitu. Kalau ana tapi enggak tahu yang lain deh. Yang lain bagus. Yang lain bagus. 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 Berarti di ilang, ya teh. Tapi ini kita mufradatnya artikan dulu. Al-mufradat kosakata di sini duyuf. Duyuf maknahu tamu ya, tamu. Duyuf tamu, jama dari duyuful. Mufradnya duyuf. Halaman berapa sih, Ustaz? 115 ya. Artinya tamu. Jau'an, jau'an ini jau'anu ya. Artinya lapar. Ma'idah, ma'idah artinya hidangan. Salatah. Salatah lalafat. Lalaf. Yajlis duduk zaujah, istri, zauj suami, dajaj ayam, laham daging, laham daging. Kita jawab soalnya. Tadrib. Ajib 'anil as'ilati bi ikhtisarin. Ajib 'anil as'ilati bi ikhtisarin, jawablah pertanyaan atau soal-soal dengan singkat. Manil jau'an, ma maknahu? Manil jau'an, siapa yang lapar? Iya, siapa yang lapar? Man az-zawj, iya az-zawj, dan al-ijabah huwa azau. Asani. Ayu wajibatin 'ala al-ma'idah. Ayu wajibatin 'ala al-ma'idah, ma ma'nahu? Meja ada di meja makan. Iya, hidangan ya. Apa di meja makan gitu ya. Hidangan apa di meja makan atau makanan apa di meja makan? Makanan apa ya, atau makanan apa di meja makan boleh. Yang wajbah artinya makanan boleh. Madza? Al-ijabah? Sama. Sama. Wala. Wala.
wadajaj wal aruz salata salata wa ya bani al ghada ya al ghada sahih al ghada lakin al ghada maksud sama kelaham dajaj itu ya al ghada al jabah wal ghada al ghada'u 'ala al ma'idah ini dah dua ya ayu wajibatin al ma'idah wa al ghada makan siang gitu al ghada iya makan siang gitu ya dan makan siang ini kalau incikan tadi laham sama gitu ma ta'amul ghada nah baru ini ma ta'amul ghada apa artinya makanan apa yang ada hidangan makan siangnya apa aja ah makan siangnya apa aja gitu ya jadi ma ta'amul ghada makan siangnya apa gitu ya makan siangnya apa apa tadi sama samaku sama kemudian lah ya. Harus wassalatu kemudian wal faqihah sama faqihah harus harus salata sama sama kuda ya salata sama faqihah faqihah Arba'ah atau rabi'an. Man ad-duyuf? Siapa saja dimana tamu? Man. Siapa saja tamunya? Man. Iya. Siapa tamunya? Gitu. Siapa tamunya? Man. Jadi aja. Eh berarti wali dan wa akhi. Berarti al-walid summa al-walidah. Suma wal akh gitu ya wal akh ayah ibu dan saudara ainahum di mana mereka aina gurfati julus fi gurfati julus nah sahih fi gurfati julus di ruang kamar Aina hadzal hiwar? Percakapan ini terjadi di mana? Iya, percakapan ini terjadi di mana? Di mana? Di gurfati ta'am. Di gurfati julut. Di gurfati ta'am boleh enggak masalah. Atau fil mat'am gitu ya? Iya, fil mat'am. Fil mat'am. Di meja makan gitu di ruangan makan. Madza ta'kulu fil ghada? Madza di mana makanan makan siang ta'kulu? Madza ta'kulu fil ghada apa artinya? Kenapa tidak kamu makan di dalam makan siang pada waktu makan siang? Iya, kamu makan apa? Pada waktu makan atau siang. Apa yang kamu makan pada waktu makan siang boleh? Boleh. Madza? Maksudnya nanya kita sendiri ya, Hasan. Madza tak perlu. Nanya hiwar apa yang ini nanya hiwar ya. Coba kita lihat nih hiwarnya. Hiwarnya bukan. Aina tuyuf? Madza ta'kulu fil ghada? Madza ta'kulu fil ghada? Taib. Ini kayaknya nanya kita ya. Nanya kita Ustaz. Iya. Madza ta'kulu fil ghada? Apa yang kamu makan? Berarti ini tak kulunya di sini untuk anta ya, bukan untuk kia. Iya. Berarti anta kepada kita. Sayur asem, Ustaz. Sayur asem. Sayur apa sayur? Salad tuh ya. Salad. Sayur apa? Apa namanya sayur itu? Siapa yang tahu? Salad halapan. Sayur itu apa? Kalau marok itu airnya ya, marok itu airnya. Kalau sayur itu apa ya? Lupa lagi. Apa siapa yang tahu sayur? Nasi itu. Taib. Al-akhar, coba al-akhar. Yang lainnya apa kira-kira? Khudrawat ya, Ustaz. Khudrawat. Betul. Santri, Ustaz. Sahih, khadrawat, hadza huwa. Nasi itu. Sampai lupa ya ini kalimat yang seperti ini.
Udah lama nggak digunakan ya. Di khodrawat ini sayuran ya, sayur. Maksudnya sayur. Gitu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak, tadi yang di atas pertama apa sih itu? Zauj. Manil jau'an. Manil jau'an artinya siapa yang lapar itu. Man. Ya, gambar ini, gambar yang di atas ini. Oh, yang mana, Bu? Yang pertama. Duyuf. Duyuf. Ya. Duyufun artinya ya, tamu. Keluarga. Tamu bukan ya, keluarga. Tamu. Iya. Artinya terus yang di bawah zaujah ya. Zaujah, istri. Jauh. Iya. Istri. Iya, doi, istri. Zauj ya. Suami. Yang zauj suami. Iya. Suami. Zauji suamiku gitu. Iya, zauji suamiku, zaujati istriku kayak gitu. Tinggal ditambah ya, ya itu ya. Ya. Dajaji berarti apa? Ayamku. Lami dagingku. Gitu. Baik. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Sudah. Kita teruskan. Sini. Latihan ya, kalau nggak salah. At-tadrib al-awwal. Uktub ar-rahma. Oh, ini latihannya. Tip. Ini tanpa suara latihannya. Tip. At-tadrib al-awwal. Latihan pertama. Uktub ar-rahma. Uktub ar-rahma. Wahid. Tulislah nomor satu. Al-ta'am. Di atas makanan. Maksudnya kalau dia makanan tulis nomor satu gitu ya. Warokma itsnan ala syarab, dan nomor dua di atas minuman. Jadi maksudnya tulis nomor satu untuk makanan, tulis nomor dua untuk minuman. Paham? Insyaallah Ustaz. Iya, baik. Coba. Samak di sini. Isnin, wahid atau isnin? Wahid. Wahid. Ini wahid. Tamar, wahid atau isnan? Wahid. 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 Oh iya, tamar to'am. Ma, wahid atau isnan? Isnan. Isnan, syarab. Baik. Dajaj. Iya, dajaj. Wahid atau isnan? Wahid. Wahid. Iya. Samak. Lahm, lahm. Wahid atau isnan? Wahid. 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 Syai. Wahid atau isnan? Isnan. 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 Salatah. Wahid atau isnan? Wahid. Wahid. Harib. Wahid atau isnan? Isnan. Isnan. Aruz. Wahid atau isnan? Wahid. 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 Khubz. Khubz wahid atau isnan? Wahid. Qahwa wahid atau isnan? Isnan. Fakihah wahid atau isnan? Wahid. Itu ya. Jadi untuk makanan taruh angka 1, untuk minuman taruh angka 2. Paham? Ada yang tanyakan? Artinya yang belum tahu silakan ditanyakan. Alif susu bagian. Iya, alif susu ya. Khubz. Khubz apa, Mah? Mah, ma khubz? Roti. 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 Iya. Udah tahu semua ya, karena ada gambar-gambar di sini. Syai ini teh ya. Salatah lalapan. At-tadrib ats-tsani. At-tadrib ats-tsani sil bainal kalimataini al-mutad al-mutadaddataini. Perhatikan ini ya. Sil sambungkanlah baina ya di antara al-kalimataini dua kata. Dua kata. Iya, al-mutadaddataini. Apa al-mutadaddan? Lawan kata. Lawannya, betul. Lawan kata gitu ya. Lawannya gitu. Itu maksudnya. Al-mutadad data ini artinya lawan kata didduhu, ya. Didduhu lawannya, antonimnya gitu ya, antonimnya. Taip. Nomor satu, wahid.
Nahif. Ma didduhu? Samin. Samin. Sahih. Samin. Idan ila huna. Wahid ila dal. Isnan. Qalil. Kathir. Kathir. Qalil sedikit. Kathir banyak. Yanam. Yastaikizu. Yastaikizu. Ba. Naam, ba. Arba. Naam. La. La. Sahih. Nahib ada kurus. Langsing. Samin, gemuk. Qalil sedikit. Kathir banyak. Yanam, tidur. Yastaikid, bangun. Naam, iya, la, tidak. Ada yang tanyakan sampai sini, silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Di lawan kata gini, kalau ini... Ya? Nama mikirnya. Hah? Kalau aku mikir lah, mak mikir gimana ini lawannya? Pelan-pelan, dilihatnya. Ustaz, pelan-pelan, Ustaz. Yang mudah-mudah udah jawab, kita baru nyari-nyari mana dia berapa, mana dia jawab. Yang betul, Bu Win. Ya Allah. Yang muda ikut yang tua, mestinya. Ketinggalan kereta ya, Bu Neti. Iya, Teb. Naif. Ayo, dari pelan-pelan kita, pelan-pelan. Kabarnya, Bang. Iya, pelan-pelan ya. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Kalau ada tanyakan silahkan tanyakan ya. Tapi kita teruskan sekarang berarti kita penentuan dulu. Di sini ada mufradatun idofiyah. Mufradatun idofiyah. Ma maknahu? Ma makna makna mufradat? Kosakata. Mufradat kosakata. Iya idofiyah. Berdampingan tambahan tambahan iya. Di mufradat idhofiyah artinya kosakata tambahan gitu ya. Kosakata tambahan kosakata tambahan di sini al-ard unzur wastami wa'id lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Baik. Sekarang ikuti dulu ya. Ikuti dulu. Coba ikuti dulu sini. Ayo. Al-ula. Ayo. Al-ula. Al-thaniya. Dibaca ya, Ustaz? Hah? Taunya dibaca. Al-ula. Gitu. Iya, iya. Panjang, panjang. U-nya panjang. Ya. Taip, kita ulangi. Al-ula. Ayo. Al-ula. الثانية الثانية الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة الخامسة الخامسة iya طيب di sini baru sampai 5 ya. Ini namanya yang dinamakan dengan bilangan bertingkat. Kita pelajari sekarang ya. Al-ula artinya ini pertama. As-saniyah kedua. As-salisah ketiga. Ar-rabi'ah keempat. Al-khamisah kelima. Baik. Kita pelajari. Bilangan apa namanya? Bertingkat. Bilangan bertingkat. Bertingkat. Yang itu. Apa? Rot. Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Keempat. Iya, Ustaz. Oh, ini udah ke bawah belum, Ustaz? Ke bawah kemana? Yang itu tadrib. Tadribnya belum. Tadribnya belum. Tadribnya kan sama aja. Ini sampai 5 doang. Ini aja dulu ya. Ini al-ula ke-1, as-saniyah ke-2, as-salisah ke-3, ar-rabi'ah ke-4, al-khamisah ke 5. Baik, kita pelajari ini yang kemarin anak bilang itu ya. Ini bilangan bertingkat.
Taib, hafal bilangan biasa? Insyaallah. Insyaallah hafal ya. Wahid. Iya, taib. Jadi bilangan itu ada yang namanya taib. Kita bagi. Bilangan di sini ada bilangan biasa. Kemudian ada bilangan bertingkat, gitu ya. Ada bilangan biasa, ada bilangan bertingkat. Iya. Kita kasih kotak di sini biar bilangan biasa dan ada bilangan bertingkat. Jadi bilangan bertingkat ada untuk muzakkar, gitu ya. Ada untuk muzakkar dan ada untuk al muannas. Kelihatan enggak ini tulisannya? Kelihatan ya. Nah ini enggak mau lurus. Tapi bilangan biasa itu 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Coba, satu apa satu bahasa Arabnya? Wahid. Iya. Betul, wahid. Wahidun. Dua. Isnan. Nani, tiga. Salah. Empat. Arba. Lima. Khamsah. 6 Sita. 7 Sabat. 8 Samaniyah. 9 Tis'atun. 10 Asyaratun. Atau Ishrun ya. Ishrun 20. Asyaratun. Asyarah. Atau asyarah atau asyar. Asyarun atau asyaratun. Iya. Ini bagasinya nggak mau lurus nih. Kalau bilangan biasa tadi ya udah disebutkan 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Untuk bilangan bertingkat artinya ke 1, ke 2 nanti ada untuk muzakkar dan untuk muannas ya. Maksudnya nanti kita penggunaannya nanti insyaallah contohkan. Wahid untuk muzakkarnya itu al awal. Kita pakai alif lam ya. Ya, pakai alif lam. Kalau enggak pakai alif lam berarti awalan ujungnya tanwin. Al awwalu. Seperti ini tulisannya. Al awwalu. Untuk muannasnya al ula. Al ula wawunya panjang ya. Al ula gitu. Lamnya panjang, wawunya panjang. Ada alif bengkok pula. Al-ula. Iya, al-ula untuk mana? Berarti al-wawu buat mutakhar. Tep. Untuk kedua, isnan.
Isnan ini kita tulis aja dulu Asani ya. Asani. Asani. Kita tinggalkan muannasnya, tinggalkan dulu. Dari dua tinggalkan dulu muannasnya. Ini untuk yang kedua Asani. Baik. Untuk yang ketiga, yang ketiga perhatikan sini. Caranya begini, cara membuat bilangan bertingkat gampang. Dari tiga ya, untuk dua mungkin hafal aja Asani gitu. Salah satun, tiga adalah salah satun. Salah satun. Wazannya, bilangan bertingkat, wazannya adalah isim fa'il. Fa'ilun, gitu. Fa'ilun, begini wazannya. Atau kalau pakai alif lam berarti al-fa'ilu, gitu ya. Al-fa'ilu. Jadi wazannya atau timbangannya isim bilangan bertingkat yaitu wazan al-fa'ilu, gitu ya. Al-fa'ilu, fa-nya panjang. Baik. Kita lihat di sini al-fa'ilu biasanya ini huruf aslinya apa? Fa'ilun. Betul, dari huruf apa? Huruf yang pertamanya huruf fa. Fa. Yang kedua huruf ain. Ain. Yang ketiga huruf lam. Gitu ya. Paham? Ya. Ambil huruf aslinya. Ya. Iya. Berarti kalau paham perhatikan sini, setelah fa nanti ada alif gitu ya. Setelah fa nanti ada alif di sini. Kita lihat dari salah satu, ini huruf aslinya apa? Sa. Sa. Iya. Sa. Kemudian lam. Lam. Iya. Kemudian sa. Sa lagi ya, karena alif itu bukan bukan huruf asli ya. Ini tiga, huruf aslinya tiga. Sa, lam, sa, taib. Ini juga sama, fa, ain, lam. Kita samain, ganti huruf fa, ain, lam dengan sa, lam, sa, gitu ya. Ganti gitu. Coba kita lihat sini. Berarti dari wazan al-fa'ilu, al-fa'ilu, iya. Al-fa'ilu. Iya, kita ganti nih, fa-nya ganti dengan sa, ain-nya ganti dengan lam, lam-nya ganti dengan sa. Berarti jadi begini. Jadi alif lam kemudian sa, setelah sa pakai alif gitu. Nah. Di as sa, ain-nya ganti dengan lam. Kemudian lam-nya ganti dengan sa lagi. Berarti harokatnya sama ya, harokatnya sama berarti al-asalisu. Nah. Asal itu berarti artinya ketiga, gitu. Paham? Paham, tapi kayaknya agak sulit ini. Coba lagi, arba'ah, arba'ah. Dari tiga ya? Iya, dari tiga. Sekarang arba'atun, arba'atun. Ingat, huruf aslinya pasti tiga huruf. Berarti huruf aslinya apa? Ro. Kedua. Ba. Ba. Ketiga. Ain. Ain. Iya. Yang ketiga ain. Jadi arobia. Iya. Sekarang tinggal diganti ya. Tinggal diganti. Setelah huruf pertama, ditambah alif gitu. Setelah huruf pertama ditambah alif berarti kita pakai alif lam. Alif lam. Kemudian ro. Setelah ro tambah alif. Tulis ba nyambung dengan ain. Berarti harokatnya sama ya. Arabiu berarti artinya keempat gitu. Bisa? Bisa lah. Berarti harus hafalin. Kita teruskan lagi contoh yang lain coba. Khomsah. Khomsah. Bentar. Khomsatun. Khom satun artinya lima. Kalau kita mau ke lima, berarti kita keluarkan huruf aslinya. Apa ini huruf aslinya? Kho. Kemudian? Mim. Iya. Kemudian? Sin. Iya. Berarti ingat, setelah huruf pertama ditambah alif. Gitu ya. Alif. Dan kita pakai alif lam depannya. Berarti al.
Kho tambah alif, ya al kho mim, kemudian misu. Nyambung dengan sin, berarti al kho misu, artinya kelima. Bisa? Bisa tidak? Kalau bisa ya, tapi kalau bisa yang enam kita tinggalkan dulu, yang enam kita tinggalkan dulu. Sekarang ke tujuh. Tujuh apa tujuh bahasa Arabnya? Sab'ah. Sab'atun. Tujuh bahasa Arabnya sab'atun. Baik. Sab'ah ini berarti huruf aslinya apa? Sin. Terus ba. Terus ain. Ya, ingat setelah huruf pertama ditambah alif ya. Berarti asabi'u. Itu berarti ketujuh gitu ya. Bisa? Ya. Delapan, coba delapan, apa bahasa Arab delapan? Samaniyatun. Delapan bahasa Arabnya samaniyatun. Berarti hurufnya apa ini? Sa ya, bukan sin. Sa ya. Kemudian mim, kemudian nun gitu ya. Ingat setelah huruf sa berarti ditambah alif, jadi apa? Asaminu gitu. Ada yang jadi nggak dipakai ya tadi? Iya nya nggak usah. Iya nya tidak. Karena dia bukan huruf asli. Pokoknya tiga huruf. Iya tiga huruf. Ambilnya tiga huruf. Paham sampai sini? Ada yang tanya kan? Insyaallah paham Ustaz. Paham ya. Paham. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Angkat tangan nggak kelihatan. Teriak. Teriak aja ya. Taip. Ada yang belum paham? Siapa-siapa yang belum paham? Ayo, siapa yang mau di ini? Repeat, diulang. Iya, mau diulang benar-benar ya. Ada yang belum paham siapa? Ulang. Ayo, udah paham semuanya? Kariri gak terus. Iya, taip. Taip, kalau udah paham coba. Ke sembilan. Sembilan ya, apa bahasa dalam sembilan? Tis? Tis-a. Iya, tis-a. Ini caranya ya. Yang pertama apa? Kita keluarkan huruf aslinya. Ini huruf aslinya tiga. Yaitu apa? Huruf ta. Kemudian? Sin. Iya, kemudian? Ain. Nah, nanti gini ya. Setelah huruf pertama ditambah alif gitu ya. Setelah huruf pertama ditambah alif. Dan ingat harokatnya huruf pertama fathah. Huruf kedua kasrah. Huruf ketiga domah. Berarti kita tambah alif lagi nih. Huruf ta tambah alif gitu ya. Berarti at ta kemudian sin kasroh kemudian ainnya domah. Ini ainnya domah. Berarti at ta si'u. Itu artinya ke sembilan. Bisa? Insyaallah. Satu lagi sepuluh. Coba sepuluh. Asyaratun. Iya asyaratun ya. Asyaratun. Huruf aslinya berarti apa? Ain. Shin. Ro. Iya. Ain, shin, ro. Berarti tadi apa? Setelah huruf pertama ditambah alif gitu ya. Kita pakai alif lam depannya. Berarti ain dulu baru tambah alif. Al, a, shin, ro. Iya. Berarti al. Asyiru. Nih, itu artinya ke 10. Baik. Ada yang belum tadi? Berapa yang belum? 6. Iya, perhatikan sama sini 2. Khusus untuk 6. 2 sama 6. 2 sudah tadi ya, udah ditulis 2. 2 asani gitu kan ya, 2. Asani. Iya, asani. Kalau muannatsnya kan
emang belum ke Mu'anas sih, Ustaz. Mu'anasnya gampang. Mu'anasnya gampang. Iya, Ustaz. Sekarang enam, perhatikan sini enam. Ini enam hafal saja ya, karena ini enggak masuk kaidah sini. Enam bahasa Arabnya apa tadi? Sit. Sitta. Iya, enam bahasa Arabnya sittatun. Ini titiknya jadi nambah-nambah. Sittatun. Sittatun. Ini enam hafal saja ya, satu ya. Sittatun untuk keenam, kalau sittatun keenam, kalau untuk keenam bilangan bertingkatnya menjadi as-sadisu. As-sadisu. Ini hafal saja ya. As-sadisu hafal saja. Apa tadi? As-sadisu. Sadis, ya. Jadi as-sadisu. Itu enam. As-sadisu. Iya. Ini keenam artinya. As-sadisu. Iya, ini hafal saja ya. Sitah menjadi as-sadis karena tidak sesuai as-sadisu dengan huruf sebelumnya. Nah, kita hafal saja untuk 6 ini hafal saja. Jadi 6 sittatun menjadi as-sadisu. Baik. Coba kita masuk-masukkan dulu. Masuk-masukkan dulu ke sini ya, mudahkan. Tadi as-sani sudah ya. Salasah bah tadi bilangan bertingkatnya apa? As-salisu gitu ya. Iya, as-salisu. As-salisu. Ya, as-salisu. Empat apa empat? Ar-rabi'u. Iya. Ar-rabi'u. Tapi mana enggak pakai tan, enggak pakai tasdid ya. Bacanya sesuaikan dengan alif lam. Dengan hukum alif lam maksudnya. Khomsa, bilangan bertingkatnya? Al-khamisu. Iya, al-khamisu. 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 Sitah, tadi sitah apa? As-sadisu. As-sadisu. Iya, as-sadisu. Khusus ya untuk sitah ini enggak sesuai dengan kaidah. As-sadisu. Iya, as-sadisu. Ini. As-sadisu ya, Pak ya. Iya, as-sadisu. Sab'ah. Sab'ah tadi apa? As-sabi'u. Iya, as-sabi'u. Samaniyah. As-saminu. Iya, as-saminu. As-saminu. Tis'ah. At-tasi'u. Asyarah. Al-ashiru. Pakai al ya. Betul. Al-ashir. Sudah bisa ini untuk mudzakarnya? Bisa ya? Untuk mu'anasnya gampang. Gini, untuk mu'anasnya huruf terakhirnya dipathahkan tambah tak marbutoh. Bisa? Huruf terakhirnya dipathahkan. Iya, jadi huruf terakhir dari mudzakar sini, dari mudzakar ya. Al-awal. Iya. Kalau al-awal enggak, ini udah ditulis ya. Al-awal itu al-awal menjadi al-ula itu mu'anasnya. Oh gitu. Iya. Untuk dari dua. Iya, kayak nomor 6 juga udah pasti ini ya. Udah pasti, nomor 6 juga sama. Ya. Tinggal ditambah tambah butoh semuanya. Iya. Jadi untuk mu'anasnya, ya, dari 2 sampai 10 caranya yang pertama. Bilangan mudzakarnya huruf akhirnya dipathahkan ditambah tak marbutoh, selesai. Jadi gini, asani berarti gini jadinya, asani berarti asaniyah.
Iya. Betul. Jadi lambat. Di asan nonnya kasroh. Nah, ini tadinya ya sukun ya. Tadinya ya sukun kita fathahkan. Ditambah dengan tak marbutoh. Tak marbutohnya domah ya. Selalu domah. Untuk yang pertama ini kalau belum ada, belum masuk ke kalimat, dia domahkan saja. Jadi asaniyatu artinya kedua untuk mu'anas. Gitu ya. Kedua untuk mu'anas. Asalisu berarti jadi Asalisah. Iya, asalisatu. 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 Arabi'u menjadi Arabi'atu. Arabi'atu. Iya. Arabi'atu. Kemudian al-khamisu menjadi al-khamisatu. Al-khamisatu. Ini masih bilangan bertingkat ya? Bilangan bertingkat untuk mu'anas. Bilangan bertingkat untuk mu'anas ya. Al-khamisatu. Apa tadi kuncinya? Kalau untuk mu'anas? Kuncinya bilangan ya, untuk muzakkar huruf akhirnya dipathahkan ditambah ta' marbutoh. Kemudian as-sadis berarti jadi apa? As-sadis satu. Oke, berarti as-sabi menjadi apa? As-sabi'atu. Iya. As-sabi'atu. Ini. As-sabi'atu. As-samin jadi As-saminatu. Iya. As-saminatu. As-saminatu. At-tasi menjadi At-tasi'atu. At-tasi'atu. Betul. Siatu. Atas siatu. Siatu ya. Ini sinnya giginya tiga. Al-ashir menjadi Al-ashiratu. Iya. Panjang. Al-ashiratu. Ini sin. Al-ashiratu. Susah ya. Al-ashiratu. Ini kadang-kadang enggak ada. Al-ashiratu. Berarti dari muzakkar kalau dijadikan untuk mu'anas tinggal ditambah ta' marbutoh dari 2 sampai 10. Kalau untuk yang pertama itu al-awwal untuk muzakkar, al-ula untuk mu'anas. Ada yang tanya kan sampai ini sampai ke angka berapa biasanya adanya Ustaz? Sama, keratusan juga sama. Berarti kita nanti lanjutin lagi gitu Ustaz? Iya. Belajar? Iya. Sebenarnya kalau sekarang kan kita cuma sampai 5 doang ya. Cuman kalau nggak salah di bab berikutnya ada lagi 6 sampai 10. Jadi 5-5 sebenarnya. Cuman kita nggak apa-apa sampai 10 aja. Ini gampangnya. Sampai 10. Ya nanti ketika kita ada pelajaran dari 6 sampai 10-nya ya, kita ingetin lagi. Ini mudahnya. Sebenarnya hitungan itu kalau hafal 1 sampai 10 udah bisa sampai berapapun. Tinggal beda-beda dikit tuh. Karena ditanya umurnya bingung Ustaz kalau tanya umur 50 gitu. Kalau itu bilangan 50 berarti khomsun. Oh, khomsun, khomsun langsung khomsun gitu. Iya, khomsun. Umri khomsun, umurku 50. Umri khomsun. Iya. Kan itu kan bilangan biasa. Bukan bertingkat itu kan. Iya, bilangan biasa.
Bilangan bertingkat ini untuk apa? Untuk yang biasa kita pelajari itu at-tadrib al-awwal gitu kan, bukan at-tadrib wahid, bukan, tapi at-tadrib al-awwal. Yang keberapa gitu. Iya. Kecuali ya, kalau buat apartemen lantai bisa juga yang pakai bilangan bertingkat. Ah, bilangan bertingkat juga iya, lantai ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Iya. Kalau untuk itu jumlah apa namanya benda ada berapa biji gitu atau itu bilangan biasa. Biasa ya. Iya, salah satu kutubin atau salah sukutubin. Itu nanti belajarnya di adad wal ma'dud. Di adad wal ma'dud nantinya adad bilangan wal ma'dud yang dibilangnya gitu ya. 3 buah, 3 siswa misalnya atau 4 buku gitu. Kalau seperti ini halaman buku juga ini yang ke ini ya, bertingkat ya. Safah ats-tsaniyah bisa boleh enggak apa-apa pakai bilangan bertingkat. Safah al-asirah misalnya. Halaman ke-10 gitu ya. Boleh. Atau langsung safah asyarah enggak masalah. Halaman 10. Iya. Silahkan ada yang tanyakan di sini. Tep, gimana nih misalkan cara menggunakannya untuk mudzakkar dan mu'anas, kenapa tidak mudzakkar aja? Misalkan ya, misalkan kita sudah tahu ya bahwa kalau ada salah satu tanda mu'anas itu adalah ta'amar butuh gitu ya. Kalau mudzakkar berarti kalau misalkan mudzakkar, misalkan yang kita sering mendengarkan itu at-tadrib atau misalkan al-hiwar. Al-hiwar. Al-hiwar ini dia mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Iya, al-hiwar ini mudzakkar ya, tidak ada tamar butuhnya. Maka pakai bilangannya, bilangan mudzakkar. Jadi misalkan al-hiwar artinya dialog. Dialog ke berapa? Misalkan dialog ke 10, ke 9, ke 8 berarti al-hiwar at-tasi, al-hiwar al-ashir gitu. Iya. Ya. Kalau misalkan yang lain misalkan misalkan kita misalkan bilangan yang mu'anasnya apa yang mu'anas syajarah boleh nggak masalah as-syajarah misalkan syajarahnya banyak ini ya. As-syajarahnya banyak atau al-ghurfah ini yang lebih cocok. Jangan as-syajarah, al-ghurfah. Ruangannya berapa? Gitu? Iya, ruangan keberapa gitu maksudnya. Misalnya ruangannya banyak nih ya, ruangannya banyak. Kalau misalnya ujian, iktibar. Misalnya iktibar, ruangannya banyak ya. Al-ghurfah berarti ini baru, karena ini ada tamar butuhnya, kita pakainya bilangannya, bilangan yang mu'anas. Jadi, al-ghurfah ar-rabi'ah, misalkan gitu. Jangan al-ghurfah ar-rabi'ah, salah ya. Tapi al-ghurfah ar-rabi'ah artinya apa? Ruangan keempat gitu. Perhatikan sini ar-rabi'ah di sini harakatnya nanti sama dengan al-ghurfah. Kalau ghurfahnya domah, rabi'ah juga domah karena dia man'utnya sifatnya nantinya. Bukan man'ut. Na'at, sifat. Sifat jadinya. Jadi al-ghurfah ar-rabi'ah. Kalau misalkan ghurfahnya domah berarti al-ghurfatu ar-rabi'atu. Atau kasrah misalnya fil ghurfati ar-rabi'ati gitu. Sama al-hiwar juga dengan mudzakkar sama. Jadi al-hiwaru al-thalisu misalnya. Al-hiwaru al-khamisu atau fil hiwari al-khamisi kalau misalnya kasrah gitu. Jadi mudzakkar itu sama-sama mu'anas. Betul, iya. Mudzakkar mu'anas dan mu'anas karena dia sebagai sifat nantinya. Sebagai sifat atau na'at. Sifat atau na'at. Paham? Ini bilangan bertingkat. Ada yang tanyakan silakan. Silakan ada yang tanyakan. Jam kenapa kita kembali baru di restoran? Paham ya? Baik, kalau paham coba kita kerjakan latihannya. Perhatikan sini. At-tadrib, ini berarti apa nih bacaannya? At-tadrib, latihan. Iya. Al-awwal. Al-awwal, gitu ya?
Al-awal ya? Paham maksudnya? Kenapa al-awal bukan al-ula? Karena tadrib itu mudakar gitu. Iya. Gitu ya, iya. Jadi sekarang at-tadrib al-awal gitu. Taib. Rotib al-a'dad. Rotib artinya susunlah al-a'dad bilangan. Kalau ini kan dari atas nih, asaniyah kedua, arabiyah keempat, al-ula pertama, al-khamisah kelima, salisah ketiga, masih berantakan. Kita urutkan, rotib, susunlah, urutkan gitu. Berarti al-ula kemudian? Asaniyah ini ya, ini kesini. Kemudian? Salisah. Asalisah, ini kesini. Kemudian? Arabiyah, ini kesini berarti. Kemudian al-khamisah ini ke sini. Gitu ya. Gitu. Jadi susunkan. Nah. Ini at-tadrib apa ini? Itu juga sih mudzakkar. Iya, jadi at-tadrib Asani mudzakkar. Oh iya, Asani. Iya, nyebutinnya mudzakkar tapi yang diucapin muannas ya. At-tadrib Asani ya, at-tadrib Asani latihan kedua. Kedua. Ya, kedua. Jadi ada kedua ya, bukan latihan dua gitu. At-tadrib Isnen artinya latihan dua, tapi at-tadrib Asani ini latihan kedua gitu. Sil bainal adadi wa tartibihi. Sil apa sil? Sambungkanlah. Baina antara, di antara al-adad bilangan angka. Iya, maksudnya di sini angka ya. Bilangan angka. Adad ini maksudnya angka. Wa tartibihi dan susunannya. Sesuai. Dan susunannya. Susunannya bukan sesuai ya. Susunannya dan susunannya. Tartib itu susunan ya, susunannya. Taib, coba di sini. Asaniyah berarti kemana ini? Angka asani gini ya. Gitu maksudnya. Angka dua. Iya, angka dua. Arabiah. Arba'ah gitu ya. Arabiah, arba'ah. Al-ula. Arba'ah. Oh, disebut Arabiah. Iya. Al-ula. Wahid. Al-ula wahid. Iya. Al-khamisah. Lima. Khamsah. Iya. Asalisah. Asalisah. Salasa. Iya, kita ucapin bahasa Arab kalau sudah bisa bahasa Arab. Ya, ini jauh banget dua kesini ya Allah. At-tadrib apa ini? At-tadrib sama asalis. At-tadrib asalis gitu ya. Asalis. Iya, latihan ya. Ketiga. Ketiga. Sil bainal adadaini. Artinya sambungan antara. Sambungkan antara. Antara. Dua. Dua bilangan dua gitu ya. Bilangan. Dua bilangan. Iya. Sambungkan antara dua bilangan. Maksudnya ini mudzakkar dan muannas ini ya, kayaknya. Tip. Asani sini berarti maksudnya ke Asania. Iya. Ya. Ya, ini yang atas mudzakkar, yang bawah muannas. Al-khamis. Al-khamisah. Al-awwal. Al-ula. Arabi'. 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 As-salis. As-salisah. Gitu, Taib. Ini berarti perbedaannya kalau yang atas mudzakkar, yang bawah muannats. Ini yang barusan kita pelajari. Taib, sampai sini. Ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, paham? At-tarakibu an-nahwiyatu. At-tarakibu an-nahwiyatu. Susunan nahwunya. At-tadrib apa ini?
Tadrib Al-Awwal, iya ya. At-Tadrib Al-Awwal. Tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Gantian soal bertanya, wal jawab dan menjawab, ma'a zamilika dengan temanmu, kanya laki-laki ya, kalau perempuan berarti zamiliki. Zamiliki, zamilnya kalau mau diganti dengan manusia. Kama kama fil misal, seperti contoh. Kita lihat contohnya. Tulisannya Al-Ghoda. Ma makna Al-Ghoda? Makan siang. Makan siang. Al-Mithal. Talib Al-Awwal wa Talib Al-Thani. Aina Al-Ghoda? Aina Al-Ghoda? Al-Ghoda'u alal ma'idah. Aina Al-Ghoda? Al-Ghoda'u alal ma'idah. Ini... Iya, makan siang dari semaja ya. Ainal goda, di mana goda? Di mana makan siang? Di mana makan siang? Iya. Al goda u alal ma'idah. Makan siang di atas siang. Meja. Ya. Meja hidangan maksudnya. Ma'idah ini meja hidangan. Meja makan. Taib. Ini kayaknya semuanya jawabannya sama ya. Al goda u alal ma'idah. Tinggal diganti ininya. Al fatur u alal ma'idah. Al-asya walal ma'idah. As-samaku walal ma'idah. Oh, taib. As-samaku bisa kita ganti dengan yang lain ya. Tidak mesti. Ah, taib. Tidak semua sama. Tidak semua dari ma'idah. Tidak semua alal ma'idah. Ada yang lainnya, enggak masalah. Sesuaikan dengan gambar. Jawabannya ya. Jawabannya sesuaikan dengan gambar. Taib. Coba, ada yang bertanya di sini. Silakan jawab semuanya. Gambar yang pertama. Ainal fatur. Al-Fatur. Al-Fatur ala al-Maidah gitu. Al-Fatur alal Maidah gitu ya. Al-Fatur alal Maidah. Nah, di sini Fatur juga sama di atas Maidah. Di Al-Maidah. Iya, alal Maidah ya. Alal Maidah. Yang lainnya nanti bisa ganti ya. Yang lainnya bisa ganti. Tidak hanya alal Maidah. Taib. Ainal asya. Maksudnya ganti gimana? Ganti ini, apa? Ini. Perhatikan sini. Misalkan nih. Misalnya kalau misalkan kita, ini kan samak nih. Samak. Samak kan bukan di atas meja. Kita ambil kata lain. Cuma di atas piring gitu kan? Oh. Iya. Jadi ma'idahnya ganti dengan piring gitu maksudnya. Piring. Gitu ya? Atbak. Iya. Apa piring? Piring itbak. Atbak. Sahnun. Sahnun. Iya. Sahnun ya. Piring sahnun. Coba nih asya dulu. Ainal asya? Jawabannya? Mana ya Ustaz? Oh, itu asad. Asya. Ini apa nih? Di atas meja. Iya. Iya, sama ini di ma'idah. Sama ya. Ya al asya'u 'alal ma'idah gitu ya. Al asya'u 'alal ma'idah. Baik. Aina samak? As-samaku ala sahnun. Ingat, kita sudah belajar nahu nih. Jangan salah lagi ngucapinnya. Ala sahni gitu. Ada huruf ala di sini, ada huruf j. Iya. Ala sahni gitu. Jadi as-samaku ala sahni gitu ya. Ya ikan di atas piring gitu. Apa tadi piring? Iya, piring. Sahn piring. Kalau tulisan awalnya itu sahnun betul. Tapi ingat ketika sudah dimasukkan ke kalimat, lihat kata sebelumnya apa. Tep terus, aina dajaj. Dajaj. Alal ini mana piring apa di mana? Alal ma'idah boleh atau misalkan alal tabak gitu ya. Alat tabak. Tabak kan peralatan dapur juga tuh, bisa tuh apa nampan. Alat tabak. Alat tabaki gitu berarti. Berarti ad-dajaju alat tabaki. Terus ainal ma? Ainal ma? Alal gelas. Alal gelas.
Apa gelas bahasa Arabnya? Akubi. Kub, iya, al-kub. Adal kubi gitu ya. Berarti al-ma'u 'alal kubi. Betul. Air di atas gelas. Ini kok Ustaz kubu? Kan ya, belum ada apa-apanya. Kan belum iya. Masukin ala ya. Iya. Apa? Baik, terus. Ainal fakihah? Boleh di atas maidah. Boleh, silakan di mana saja. Al fakihatu 'alal maidah misalkan. Keranjang apa ya? Tapi keranjang apa ini? Bisa disebut dengan tobak juga, Mas. Oh, bisa juga iya, tobak. Iya, tobak kan peralatan dapurnya, atbak. Baskom semuanya tobak. Tapi berarti ainal fakihah, al fakihatu 'alat tobak misalkan ya. Atau alal ma'idah, enggak masalah. Baik, qahwah, ainal qahwah? Al qahwatu alal maktabi. Iya, al qahwatu alal maktabi, boleh. Tapi ini gelas ini apa disebutnya? Cangkir. Iya, cangkir. Bahasa Arabnya apa? Finjan. Finjan ya. Finjan, cangkir. Min apa pin? Fin, fa. Finjanu, al-finjan. Berarti, ainal qahwah, al-qahwatu alal finjani. Tip. Kemudian, satu lagi, ainal halib. Sama, finjanu boleh gak? Ini gelas, yang tadi. Gelas, ya. Berarti banyak di gelasnya. Berarti apa? Jamaknya dari kub. Akwab. Akwab. Iya. Ini akwabu. Ini artinya gelas-gelas, jama dari kub, ya. Dari jama dari kub, jamanya akwab, gelas-gelas. Berarti al-halibu 'alal akwabi gitu ya. Halib di atas gelas. Al-akwab. Iya, al-akwab. Tapi mungkin ini kalau perintahnya kalau permintaannya mungkin semuanya tinggal alal maidah, semuanya alal maidah ya. Cuman digantinya al-ghadanya doang mungkin seperti itu. Tapi enggak apa-apa kita. Latihan ya. Ucapannya dong, Ustaz. Tapi udah jam 9 lewat, Deng, terserah. Ya. Tapi berarti nanti insyaallah kita teruskan ke sini ya, tandain sampai sini. Iya, Ustaz. Kasihan yang lainnya. Silakan ditandain halaman 118 nanti. Bagian kedua ya, tadrib atsani. Sampai sini silakan. Insyaallah. Nanti di-share. Mau di-share semuanya? Apa ini aja yang penting? Bilangan bertingkat. Ya. Iya. Ada yang tanyakan silakan sampai sini. Tidak ada? Iya. Apa? Tulisan jamaknya tadi kan kalau alal akwa itu pakai lam alif ya. Pakai alif lam ya. Jadi alal akwabi. Al halibu alal akwabi. Yang iya pakai hamzah kan ya? Hamzah iya. Aknya hamzah. Hamzah qata. Al akwab. Apa tadi akwabi? Gelas-gelas. Jama dari kub. Oh, jamanya kubun. Akwab, iya. Kub gelas, kalau akwab berarti gelas-gelas. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan. Pinjan cangkir. Apa? Pinjan cangkir. Biasanya gelas yang ada pegangannya itu disebut dengan pinjan. Pinjan itu fa huruf fa. Iya, fa finjanun. Atau al-finjanu. Tadi kita mau menang. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada, cukup? Cukup, berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Wa fiikunna barakallahu fiik.